Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan Forum B20 Summit 2022 fokus terhadap pentingnya inklusivitas dalam ekonomi yang berfokus pada UMKM dan partisipasi perempuan dalam ekosistem bisnis masa depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan kolaborasi pemerintah dan swasta menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi. Dalam forum pertemuan bisnis B20 Summit Indonesia 2022 di hari kedua ini, Erlangga menyampaikan pemerintah memiliki kendali untuk menjawab tantangan masa depan melalui penguatan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendorong kebijakan politik. Selain itu, bisnis era saat ini lebih bersifat transformasional. Juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dengan memastikan kelestarian lingkungan, sosial, serta pemerintahan yang baik. Selain itu, pemerintah Indonesia telah beradaptasi dengan teknologi dan bisnis atau research and development yang kuat, lebih efisien, dan mencetak produktivitas yang lebih tinggi. Erlangga juga menyebutkan strategi untuk memulihkan ekonomi Indonesia diantaranya, bagaimana cara mempertahankan ketahanan pangan, meningkatkan teknologi, efisiensi bisnis, hingga transformasi lingkungan dan bisnis yang berkelanjutan. To many workers and benefit even more people through strong value chain. This kind of partnership should harness the benefit of innovations and the fourth industrial revolutions and serve as a common denominator for addressing food security, energy security. Dunia sedang menghadapi perubahan historis, di mana sedang terjadi transformasi dari satu sistem ke sistem lainnya yang membawa peluang untuk hadirnya revolusi industri 4.0 dengan adanya artificial intelligence dan inovasi. Pemerintah mendorong adanya upaya negara-negara anggota G20 agar inklusivitas dalam ekonomi turut melibat peran serta perempuan dalam ekosistem bisnis masa depan. Dari Nusa Dua, Bali, Nadia Valeri, Yudi Permana, Tim ADX Channel.